Hello guys, welcome back to another video with FCZ, and today I want to show you how to add texture ni dekat dalam Minecraft. So keluar jap. So aku pening. Sekarang ni aku dah download benda ni, nama je aku rasa paper cut out. So korang kena buka ni kat handphone korang, my file. Kalau kat, aku rasa kalau dekat iPhone je, dia tak panggil iMy tu tau, my file. Aku rasa kalau dekat tu lah, Xperia dia guna S2. Ha, kalau korang boleh cari lah, tak aku tahu, dekat kat Google lupa boleh cari S2 on the go. Bawah dia S2 file dia. Korang boleh guna chat apa-apa file manager apa-apa ke saya, file manager semua boleh. So first korang akan cari texture dia. So aku rasa yang paling senang nak cari, kau pergi kat apa nama dia, JFM, korang kenal kan, Jack Forrest, apa tahu nama dia, kau tahu. So kat sini dia ada apa link lah. Aku guna Pixel Realty ni, cantik sikit sebab aku suka cantik. So first sekali yang korang kena buat adalah, kau tengok ni ada 3 je kan, kalau kau sepatutnya ada 2. Ni aku dah ambil, dan contohlah aku gunakan paper cut ni. Kau buka file korang, korang akan ke game ke Mojang, dan selalunya ada dua ni dengan ni, tapi kau akan tambah ni resource pack underscore pack. Kau kena tulis macam ni kak, kalau salah memang tak boleh lah, tak jadi lah. So yang kita perlukan, kau download guna ni. So Cai. Okay, aku daripada ke apa ni, yang ni paper cut out tu tak boleh, aku pindah ke ni. Aku rasa pun tak tahulah, aku rasa ni jadi kan. Aku jadi yang tak, yang boleh dan tak boleh. So video yang apa, file yang tadi kau cari tu kan, kau pergi kat game, pergi kat Mojang. Lepas tu kau masuk kat dalam ni, kau sepek masuk kat sini. Dan siap, aku rasa jadi kot. So korang kena so kalau korang tengok kat galeri korang, korang akan nampak dapat banyak benda lah. Benda ni lah. So korang jangan buang lah. Ni jangan buang lah. So first you aku kena buka aku rasa punya di, dan open dan ni aku rasa jadi kot. Kalau jadi sepak aku, dan dah kecil. Okay, it clash. Okay, ada benda yang tak jadi dan ada benda yang jadi. So kalau macam ni tak jadi, aku tahu parah apa hal. So dia akan jadi clash. Tolonglah, tak boleh tekan apa-apa ni. Okay, cun. So tadi tu tak jadi, kita pindah ke lain. Okay dude. Okay, so wait, jangan lag. Hello. Yes. Okay, dah. So aku pilih ni, aku tak tahu benda, aku main ambil je.
So kita buat macam tadi, tekan move pergi ke game ke penit tadi dari mafia. So tengok jap. Okey eh, belum tu kita keluarkan ni. Ha. Mana game? So kalau korang buka dia sepatutnya, kalau buka terus ada benda keluar macam ni lah. Dia tak, tak ada buka lah tu file lagi, file yang sama. Lepas tu buka tu takkan tu dia tu padam. So kita test, kalau crash lagi cakap bye terus lah. Tapi korang tak tahu macam mana, korang kena cari-cari lah macam mana yang mana okey. Yang macam aku tu okey. Kalau korang nak yang aku buat, saya kat bawah nanti aku bagi lah. Bagi. So test ya. Okay, kita buang sekejap. Kalau crash lagi, bye. Okay, nampaknya dia menunjukkan cara-cara untuk meng-crash. Meng-crash. Sekejap, lag. Ya. Yeah. Kalau korang dengar lagi aku buat cakap apa, itulah cara-cara dia. Korang nampak kan benda bawah-bawah ni tukar. Itulah cara-cara dia. Dan yang pernah aku Okay. Aku tak tahu apa hal, tapi aku tahu dia macam tu tak tahan. So kalau korang kat apa, korang geleli, korang akan jadi macam ni lah, penuh dengan barang-barang sampah-sampah ni. Tapi tak apa, korang boleh simpan. So kalau aku ajar korang, kalau korang nak contoh nak tukar barang apa benda kan, contoh ya, aku tunggu kat Minecraft je kan. Kalau tak boleh aku datang, aku jika tak boleh, kalau boleh aku datang. Okay, kalau dah record ni, record lah. Okay, yang benda tadi jadi. So inilah jadi dia. Betul kan ni? Ni aku punya ke bukan? Ni aku kata aku punya. Sekejap aku tengok. Kalau dia punya zombie, kalau dia punya zombie je apa? Sebab fikir Faisal. Zombie je. Apa nama dia? JFM tu aku punya. Okay, zombie ni JFM. Okay, aku flip sekejap. So macam ni lah, aku tunjukkan ni aku punya. Ni aku punya boleh. So aku ada edit sikit dalam tu lah. Aku tukarkan creeper kepada JFM. Armor je aku tukar. Kan. So kalau kau datang balik. Okay, yang benda tadi tu okay. Tapi handphone aku lag. Kalau handphone korang boleh lah. So aku nak ajar korang macam ni aku tukar benda-benda tu lah. Senang je macam ni. So kat game je aku pergi buang. Benda ni macam dia. Buang jap. Tentu aku nak tukar benda ni, icon pack ni. Nak. So aku cuba tengok berapa besar dia punya tu. Yalah, tak tukar, aku bosan nak tukar ni. So aku nak tukar apa pun aku tak tahu. Okay, aku tukar Map icon dengan map. So senang je, korang pergi tu Google, korang search Minecraft map icon. Text. Tu je. Lepas tu korang pergi ke foto, image, apa benda korang panggil. Korang nampak ni, ada yang cantik, cantik, ada yang hodoh, ada yang buruk. Fuck.
Banana. Ha. Aku pun masih nak terfikir macam mana nak tukar bar atas tu. So aku cari dulu yang mana cantik, dulu aku jumpa. Wah. Okay, aku tukar daripada tu, daripada tukar dulu ni. So aku rasa ni cantik. So aku akan tukar je senang. Aku warna safe. Dah dapat safe. Lepas tu open ni. Ingat map background nama je. Allah, tekan. Kalau aku tekan lock. So korang pergi ke tempat yang tadi tu, yang benda tadi kau download tu. Bodoh. Ya. Lepas tu move pergi ke tempat tadi. Map. Ingat background je ni kan. Aku bila aku tukar benda, aku minta satu sah. So background jenis ni. So rasa yang ni aku lebih suka. So yang ni aku simpan job dekat tempat lain. Aku simpan kat sini. Okay, ada. Mana dia? Ini. So yang ni kita tukarkan. Apa nama dia? Lupa. Jain. Map background. Ish. So kita akan tukarkan rename. Map. Kau kena sama semua. Kalau salah. Back. GROUND. Tak. Ground. Back. Ground. OUD eh. Jain. Aku BI fail. Betul aku fail. Betul. So sekarang ni kita akan test ya. Isi. Aku dah cuba dah. Yang tadi tu memang tak boleh masuk. Hui. Siap. Kita punya je. So inilah aku punya tu. Dan kat mana map. Okay. Ni frame. Mana map siap. Ni map. Map. Dan dapat map. Nampak belah ujung ni lain. Nampak. Nampak tak? So kau boleh cuba kat mana-mana. Nampak benda tepi je lain. So aku tunjukkan nanti yang lagi satu tu. Okay, nampak tak yang tepi ni? Yang tepi ni dah lain. So aku ambil Invil dengan ni nate ni. Kita dapati bahawa aku tak suka sangat benda ni sebab dia map dia tak boleh guna. Dia juga kelip. I don't like. Jangan bro. Tak suka je sebab dia kelip. Soi. Aku tak suka sangat guna ni. Sebab aku pun jangan guna map. Tak apa. Aku pun jangan guna map. So tu je lah. Nak tunjuk kan. So korang boleh cuba dekat Iron Golem semua. Iron Golem aku dah tukar. Kalau korang nak yang aku punya ni, korang takar kat bawah. Nanti aku bagi, aku tunjuk kat Iron Golem aku. Okey. Aku jumpa ni dekat internet. Cari gak ah. Okey, tu jelah. Bye.